Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas rombongan jurnalis peliputan Kota Jambi untuk mengikuti studi pers ke Kota Bandar Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Maulana turut mengapresiasi peran jurnalis yang telah memberikan informasi tentang pembangunan Kota Jambi hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Wali Kota Jambi Maulana melepas rombongan jurnalis peliputan Kota Jambi untuk mengikuti studi pers ke Kota Bandar Lampung pada Rabu 15 Februari 2023 yang akan berlangsung selama 3 hari hingga Jumat 17 Februari 2023. Dalam kegiatan ini ada sebanyak 28 jurnalis dan 5 orang dari Diskominfo Kota Jambi yang mengikuti kegiatan tersebut. Pelepasan studi pers ini dilakukan di Gedung Bapeda Kota Jambi. Pada pelepasan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kinerja jurnalis yang telah berperan memberikan informasi kepada masyarakat Kota Jambi, sehingga pesan-pesan pembangunan dapat tersampaikan hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi kinerja rekan-rekan jurnalis yang telah menginformasikan berbagai macam program pembangunan kepada masyarakat di Kota Jambi sehingga pesan-pesan pembangunan itu bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Menginformasikan berbagai hal yang sangat positif dan konstruktif tentunya tanpa mengurangi sifat media yang kritis tetapi konstruktif untuk membangun bersama-sama. Karena itu hari ini akan melakukan studi biru, tentu akan mendapatkan informasi, mungkin ide-ide baru dari Bandar Lampung yang bisa diterapkan di Kota Jambi. Selamat jalan, sukses untuk di Wakum. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.